bedanya mat sama mat? Mat mat apa? Mat itu alas. Alas misalnya keset, bisa kita pun alas. Kalau yang kedua yang ininya dragon sama dragon. What is dragon? Lawan. Okay, now you listen to this. Read along the correct. Audio 3.4. Friends Andrei, this is an old map that can guide us to the location of the rare orchid. Suddenly, there was a light that brought Andrei back to the real world. The next day. Tiba-tiba saya melemparkan botol minum saya ke arah Pandan. Pandan pun mengamuk, kemudian memanggil orang tuanya melewati Bu Irma. Datanglah Bapak Pandan ke sini. Bisa jadi narasi. Beda sama Rika, Mbak. Saya klikkan begini. Siang ini saya masuk ke kelas 9B. Saya memasak, minta tolong seseorang memasak ini. Setelah itu, saya mengajar. Setelah itu, main game dengan 9B. Setelah itu kalau berbunyi kami pulang. Bahagia selamanya. Itu di konteks yang panjang tadi narasi. Siapa bedanya? Rekama hanya urutan kejadian. Tidak ada masalah. Bedanya sama narasi? Narasi pada masalah atau kalau dalam bahasa Indonesia konflik. Kalau dalam bahasa Inggris namanya konflik. Atau problem. Tadi ketika saya cerita, I came to the class, then I teach English, but suddenly Parkan was fighting with Ibran, and I hit Parkan with my bottle. Itu sudah masalah. Ada problem, ada konflik. Namun saya tadi ceritanya hanya saya ngajar masuk, melihat jumlah siswa ada berapa absen, kemudian saya melanjutkan bagian setelah itu berburu. Terus begitu buku itu namanya rekam. Di dalam rekam teks ada orientation. What is orientation? Orientation itu apa sih isinya? Pendahuluannya isinya apa? Perkenalan apa? Ya, biasanya disebutin karakternya. Tokoh itu bahasa Inggris karakter. Waktu, that's right. Kapan kejadiannya? Ya, selain toko, waktu apa lagi? Empat, good, nice. Ini yang disebut dengan isi dari orien. Tapi ada orien di sini? Enggak ada. 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 Maka narasi sama rekor sama dengan yang nama ayah orien. Tari. Maksudnya nama orientationnya? Karakter. Ibetek kejadian-kejadiannya. Paradigma setelah mengenalkan langsung ada kejadian tiba-tiba. Itu sudah problem. Solusinya gimana? Kalau ada problem harus ada solusi. Kalau dalam istilah bahasa Inggris disebutnya resolution. Ada lagi namanya reorientation.
Okay.